Nanti setelah dia tidak ada, barulah kau cari mana kain yang pernah dia pakai dulu. Mana sajadah yang dulu dia pakai waktu sholat. Di mana dia dulu sering duduk. Bekas tempat duduknya aja pun bisa menghilangkan rindu. Bekas tempat dia duduk dulu. Tempat dia duduk makan kacang sambil minum teh. Duduk kok di situ bisa menghilangkan. Quran yang dia baca dulu lengkap dengan rehalnya. Bangun kau tengah malam, kau bentang sajadah, duduk kau di situ, kau buka Quran yang dia baca dulu, hilang rindu. Tapi setelah dia tak ada, makanya mumpung dia masih ada, ciumlah tanah, peluklah tanah, ciumlah keningnya.